kasih. Mengaku sering tidur satu ranjang dengan kedua mertuanya, Nia Ramadhani sampai ngerasa bukan seperti mantu. Aku sering tidur siang bareng mereka. Semenjak dipersunting Ardi Bakri, kehidupan Nia Ramadhani banyak membuat orang iri. Bagaimana tidak, Ardi Bakri sendiri ternyata merupakan putra dari pengusaha dan konglomerat tajir Abu Rizal Bakri. Sontak saja Nia pun kini hidup dengan gelimangan harta dan fasilitas mewah yang siap digunakannya kapan saja. Namun siapa sangka menjadi mantu seorang konglomerat membuat publik beranggapan Nia akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Ditambah lagi, sosok Abu Rizal Bakri bukanlah orang sembarangan. Selain dikenal sebagai pengusaha, Abu Rizal Bakri juga terjun di dunia politik. Hal tersebut pun pantas saja membuat publik penasaran dibuatnya. Sementara itu, melansir dari tayangan kanal YouTube Trans TV Official dalam acara Nyonya Bos yang diunggah pada Senin, rasa penasaran publik akan hal di atas sedikit demi sedikit akhirnya terungkap. Ya, pada kesempatan itu ibunda dari Mikaela tersebut membeberkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang dekat dengan kedua mertuanya, yaitu Abu Rizal Bakri dan Tati Murnitriati. Bahkan saking dekatnya, Nia membeberkan kebiasaannya yang kerap tidur bertiga dengan kedua mertuanya. Saking dekatnya dengan mertua, aku sampai sering tidur siang bertiga bareng mereka. Aneh gak sih, beber Nia Ramadhani. Lucunya, Nia malah merasa dirinya bak anak bungsu, bukan menantu, gegara tindakannya tersebut. Aku merasa seperti jadi anak bungsu mereka, seperti jadi adiknya Nardi, Ardi Bakri, tambah Nia Ramadhani. Tidak cukup sampai di situ, Nia juga mengaku bisa akrab dengan mertuanya, tidak terlepas dari andil sang suami. Ya, Ardi ternyata menjembatani dengan menempatkan Nia dengan benar. Ditambah lagi, Ardi juga kerap membicarakan hal baik tentang sang istri kepada orang tuanya maupun keluarga besarnya. Ya, hal itulah yang membuat Nia akhirnya lebih mudah untuk masuk dan dekat dengan mertuanya. Nardi sangatlah baik karena dia mampu menempatkan aku dengan benar, ujar Nia Ramadhani. Gimana cara dia membawa aku dan bagaimana cara dia ngomongin aku ke keluarganya, itu sangat bagus, pungkas Nia Ramadhani. Potret rumah Nia Ramadhani luas 4 hektar, fasilitas aduhai, hingga istri Ardi Bakri pernah tersasar. Nama artis Nia Ramadhani hingga saat ini masih dikenal publik meski dirinya tidak lagi banyak berkecimpung di dunia seni peran. Seperti diketahui, kehidupan Nia Ramadhani berubah drastis usai dinikahi pengusaha tajir Ardi Bakri. Usai menikah, Ardi Bakri memboyong Nia Ramadhani untuk tinggal di rumahnya yang mewah dan super lengkap dengan berbagai fasilitas. Tidak hanya mewah, rumah Ardi Bakri juga sangat luas sampai-sampai Nia Ramadhani sempat tersasar saat pertama kali datang ke sana. Sebagaimana diketahui, Ardi Bakri merupakan putra dari konglomerat tajir Abu Rizal Bakri. Dilansir dari Tribun News Makassar, Ardi memulai debut karirnya melalui bisnis media. Karirnya mulai terlihat pada tahun 2008 saat ia diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Lativi Media Karya. Seiring berjalannya waktu dan kerjasama tim yang kompak, akhirnya TV One semakin dikenal di mata masyarakat dan menjadi nomor satu sebagai televisi berita. Pada 2011, Ardi pun kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur PT Lativi Media Karya dan PT Viva Media Baru. Dia tidak sekedar duduk manis di kursi perusahaan, tapi kerja keras dan terlibat mengurus operasional perusahaan sebagai Chief Executive Officer TV One dan Viva.co.id. Dengan jabatannya yang begitu mentereng, tentu saja Ardi Bakri mampu memberikan sederet kemewahan untuk Nia Ramadhani dan anak-anaknya. Ardi Bakri pun memboyong Nia Ramadhani tinggal di hunian mewah Bak Istana. Bahkan saking luas dan mewahnya, Nia Ramadhani mengaku jika dirinya sempat tersesat di huniannya itu. Nia bahkan mengaku saat pertama kali ke rumah Ardi Bakri, saat hendak ke pintu keluar justru tersesat. Harusnya kan kalau keluar itu ke kiri, tapi aku ke kanan, ujar Nia dalam video tersebut. Nia mengaku shock karena yang ia jumpai bukan pintu keluar, melainkan halaman yang luas. Shock, kaget, tapi sekarang sudah hafal dong, lanjut Nia.
Tidak hanya sempat tersesat, Nia Ramadhani juga mengaku punya ranjang berukuran 5 meter. Ranjang hingga ukuran 5 meter milik Nia Ramadhani tidak ayal membuat sang sahabat Jessica Iskandar terkagum-kagum. Hal itu seperti yang tampak pada tayangan YouTube Jessica Iskandar yang berjudul "Siapa lagi yang punya ranjang 5 meter di dunia?" ATM artis di Bank kalah meter jedar terpukau yang diunggah pada Kamis 5 Desember 2019. "Ranjang kamu kenapa sih 5 meter ukurannya? 5 kali 2 sekitar 10 meter persegi," tanya Jessica Iskandar. Namun Nia tampak membantah ucapan sang sahabat. "Bukanlah 5 kali 2 ya, sekitarlah segitu," ujar Nia Ramadhani. Tidak hanya itu, rumah mewah Nia Ramadhani juga memiliki fasilitas private pool yang luas di dalamnya. Kolam renang di rumah Nia Ramadhani bahkan terlihat mewah seperti yang ada di villa maupun hotel ternama. Sebuah kolam renang itu juga terlihat cukup luas dan dihiasi air mancur dari sisi-sisinya. Tidak hanya itu, ruang tamu rumah tinggal Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pun tidak kalah luas. Sofa berukuran besar pun terpasang di area ruang tamu di rumah yang memiliki luas sekitar 4 hektar itu. Dengan luas sekitar 4 hektar, maka wajar jika fasilitas di dalamnya juga beragam dan mengundang decak kagum Jessica yang mengunjunginya langsung.